Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat umur, berkah, sehingga kita terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah menciptakan kita pertama kali di permukaan bumi, Allah berdialog dengan malaikat-malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai penguasa di bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kata malaikat, ketika engkau ya Allah mau menciptakan manusia, manusia akan menumpahi darah mereka, manusia akan lalai, manusia akan mengabaikan Rabb. Cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan nama-Mu. Kemudian Allah meneruskan firman ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kita langsung diciptakan Allah masuk pada tahapan-tahapan daripada alam ini, kita masuk ke alam ruhiyah, alam rahim, dan sampailah kita ke alam dunia ini. Olehnya itu, kita masuk ke alam dunia bukan kehendak kita, bukan kehendak malaikat, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah kepercayaan Allah itu, terus kita ciptakan keamanan, kebersamaan kita bersama, satukan kita, apapun perbedaan suku, budaya, bangsa, bahkan perbedaan agama. Karena perbedaan-perbedaan itu Allah yang menciptakan perbedaan-perbedaan. Iya. Saya sekarang berada di wilayah kompleks persawahan, sawahan, terus sampai di belakang saya saat ini di wilayah Buntu, wilayah ciptaan Allah yang begitu dahsyat. Itulah semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membentangkan keindahan agar manusia bisa melihat betapa Allah itu maha dahsyat, maha agung, dan semua perbedaan Allah yang menciptakan. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.